Audio Jungle. Pero guys, lagi pun naman gua lima kasih. Yo guys, sekarang gua lagi nih guys, lagi mau servis motor dulu guys, yaitu Vespa Sprint. Vespa Matic Sprint guys. Dan mumpung gua lagi masih di tadi gua sekarang ini guys mau review juga motor ini nanti. Mau review gimana motor ini dan kata tim sama aja yang mutahin. Oke guys. Ada ini seorang kita ini tuh guys keluar dulu sini dari sini. Kita sebelum keluar kita langsung juga lalu bentar. Oke guys, ya pertama gua ngomong ini tinggi guys, tinggi sih guys, motornya tinggi. Gua 160, motornya kita 160 berapa? 160 guys, 160. Untuk motornya tinggi pas pelingan 165 guys. Ini jadi untuk yang 160 masih bisa coba motor ini. Cuma ya ini sih tinggi motornya untuk ini, untuk perut kita ini dan ini. Nah tapi ya ini guys untuk apa itu kalibrasi yang bagus juga sih, lumayan bagus guys. Ya agak ini sih guys, agak berat sih sebenarnya itu agak ini agak berat. Jadi ya kita ini guys kita sesuai aja guys di cuman cari guys supaya dia ini guys untuk imbang kita guys. Guys, untuk nanti guys, gua ini guys mau servis pertama. Jadi gua hari ini mau dulu motor ini. Karena emang ini sudah 3 bulan untuk motor di rumah. Jadi gua servis dulu sementara untuk motor ini. Aduh, Allah Akbar. Udahnya mantap jiwa. Aduh. Lumayan nih guys. Kalau untuk ini sih guys, kalau untuk gagal-gagal ini agak sakit sih guys motor ini. Ini guys, apa? Sebenarnya nggak main, tapi ya lumayan. Agak keras sih ini ya. Gimana ya? Yang punya motor itu tahu pasti gimana motor ini. Ini motor kayak ini gue ini. Agak keras sih ini. Ah. Shocknya, shocknya. Aduh, sakit banget. Ya sorry kalau gue nggak masukin guys ya, masih lengkap karena emang gue dadakan ini luarnya. Nah, aduh, klakson masih ini guys, klakson lama guys, kayak motor sebelum guys. Kayak mana ini lampunya? Oke, lampu ini guys. Lampunya udah LED nih guys, lampu udah LED. Jadinya motor apa? Lampu LED. Ini juga ejeksi guys, tidak lagi karbu. Bagus lah ya, bagus lumayan. Jalan pelan ini aja ini gak apa, terus berat, jadi yang kita sembangi kita. Ini tuh yang gembut gini, yang gembut susah guys, susah lagi ini, susah lagi sembangi ya. Jadi guys, bentar dia lupa juga ambil untuk uang dulu pas dulu. Oke guys, ini juga udah digital guys, udah digital, nantinya udah digital, jadi ya aman tuh. Ini sebentar dulu guys, kita ini dulu guys, ambil uang dulu guys, ambil uang dulu. Jangan lupa ambil uang, kita sebentar ini lagi buru-buru. Oh, ini agak berat pastinya, tapi lumayan berat guys. Kalau ini pagi yang ini tadi kayak gua nih agak susah melaluinya. Gue deh
Tinggal pada kan. Orang dua kan. Ini sambil berkata. Sumpah guys, untuk tinggi banget guys. Sumpah kecil gue sampai guys. Ini jadi bingung guys, gimana mau ini jadi. Ini udah tinggi guys. Ini udah tinggi banget. Pertamanya hari ini untuk motor ini namanya gue kasih Bubu namanya karena kan orangnya babu banyak cewek kan banyak cewek ini nama Bubu Bubu yang kucing gue di rumah ini mati nama Bubu dan mobil ini kemana sih udah kalau jalan maju ini kalau ke kota. Gue juga makin panas lagi guys, belum guys. Bang Kiro, Bang Kiro, trak. Mau panas juga ternyata guys, belum ini. Untuk kaca ini karena emang ini guys belum belum ini guys yang bisa gue pakai ngoplak, karena yang lain belum gue beli mesinnya. Jadi harus gue coba pakai ini yang bisa gue pakai ngoplak. Udah belum sempat satu lagi sih belum guys, belum sempat guys, belum sempat gue ini. Gua ini nantinya yang si ARK namanya ARK alah gila tuh gila motor ini oh ini nih gua depannya tadi ke ayat ini ayo rambutnya depan ini guys saya pilih atau enggak bakal bisa termasuk di sini guys setelah gua ambil uang dulu di ATM. Oke. Thank you.
1 minute 37 seconds later. Okay, guys. Sudah ambil gas di ATM dan sekarang kita tunggu. Sudah dulu sebelum kita sampai aja ke lokasi motornya. Oh, terus kita belok. Sudah ambil uang sih, guys. Sudah ambil uang, jadi agak aman. Dan yang gua cuma berapa sih, baru cuma dikit. Tentu lebih banyak. Gak tau kenapa sih di tengah dia cuma pakai baju abu-abu, karena emang ini dengan pengen motor gua ini. Jadi juga abu-abu kadang dimakai, jadi gua pengen nyamain motor gua dengan ya. Aduh. Dan nggak perlu lucu guys, suaranya kayak sedikit bukan gonggong kemana gitu. Gua masih ini guys, masih dulu guys gimana ini ya, karena emang sama kali motor ini jalan jauh itu gua masih ini gimana traksonya. Sudah mulai salah kan, dan gua juga kepencet ini kepencet yang starter gitu guys. Jadi ya daripada yang biasa kemarin tuh. Kemarin biasa karbu, ini guys lumayan aman guys, lumayan aman. Jadi ya gitu guys. Alah sudah ini ada lipat ini jalan sumpah tinggi banget, tinggi banget motornya aku yang susah. Nanti ini guys, nanti juga bakal gua buat ya guys, jadinya waktu nanti gua ikut sih kalau gua nanti gua lagi apa gitu juga sih. Thank you.
Bagus, mahal lagi kalau ini, kalau seperti itu. Ya, kemarin aku juga punya pengalaman ya. Tesla sih, nama motornya Zip, nama itu. Cari deh kalau tahu, tapi di Google nama tahu namanya Tesla Zip. Ya gitu, ya gitu, ya gitu. Dah, ya dia juga sih punya tuh. Tapi ya ini guys, susah guys gitu guys. Belum tentu kesuruhan kali ya juga tempat-tempat lain. Jadi tempat-tempat itu nian. Itu. Dan lagi juga motor ini di sini guys, aku agak rewel sih ini kalau ini ya, aduh belum masuk rewel kalau dalam itu untuk yang dengerin ini untuk masalah nah mana beli ini untuk masalah ini agak rewel guys, jadi ya mana aja lah kalau ini susah ya ini agak ribet kalau ini agak ribet rewel tidak dalam kita lemah sama suka terus terus kita di mana guys nggak tahu gitu ya jadi itulah dari match itu guys. Aduh, ini mau ketik. Saya foto mau turun. Asli nah, nah Pak nah juga. Nah, mau ini dikira sih. Ini itu kan. Entar. Langsung di motor ini. Itu ya. Kalau ini pecahnya sudah ini kan. Kalau itu kira 170 motor enggak guys. Thank you.
udah cukup sih. Bye. Which terus mundur. 1:37 later. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.